Ya, hari ini juga sambil mijar perdana, ini ada satu bahan yang ditemukan di Trowulan Jawa Timur yang kami coba tempat tunggal tidak bisa, dicontong juga susah. Jadi kali ini mau dibakar, disisipkan di sana menjadi dindingnya ya. Di awal itu ditaruh di dinding. Dari awal mijar itu ditaruh sana, dipanaskan. Ternyata dia tidak leleh. Tidak meleleh, dan sekarang akan dicoba kita tempa pelan-pelan. Supaya panas sendiri, biar meleleh juga, kita nyoba nanti. Nah, jadi ditaruh di ujung sana biar terus kepanasan, nanti meleleh. Baru sepertinya kalau sudah meleleh bisa diolah kayaknya. Nah, itu dia, sudah ditaruh di ujung sana, dibiarkan terus terbakar dengan sendirinya nanti. Bisa enggak? Hancur apa enggak? Nah, gitu loh. Karena sudah dipanaskan berjam-jam, tapi tidak meleleh. Nah, kita akan pelan tapi. Oh. Ya, ada yang kotorannya nih. Nah, ini. Wih, kalau lebih suhunya, oh. Coba-coba ya, kita lihat dari dekat. Kita lihat dekat, yuk. Nah, ini. Wow, itu dia. Ini suhunya ditinggikan sama Bapak. Dia meleleh. Dan ada sebagian yang dipukul, tidak hancur ya, Pak? Nah, itu coba. Yang kecil dipukul sama Bapak. Siap. Kita ya, Pak. Nah, ini dicobanya. Betul. Jadi meleleh ya, Pak, kalau lebih suhunya ya meleleh. Ya. Oh. Tapi kayaknya bisa diolah ya, Pak? Mungkin ya, diolah bisa. Ini. Ya. Jadi mungkin atau dipecahin kecil-kecil sekalian, Pak. Sekalian dipecahin kecil-kecil ya. Nah, ini dia. Ini pecahannya. Tapi ini sudah dipukul, udah enggak ini lagi ya, Pak? Oh ya, apa dia, nah ini disepuh sama Bapak ya. Apa dia mau pecah? Kalau pecah berarti kadar karbon tinggi. Nah ini, kita akan lihat, akan dipukul. Kalau pecah ya kadar karbonnya tinggi, nikelnya sedikit. Hah? Merah? Mengeras ya, Pak? Oh, keras dia. Wih, ini baja ini. Coba-coba kita lihat ini ya, pecahannya ini. Ini kita lihat dari dekat. Ah, ini dia. Ya, kalau di betul. Ini baja ini. Baja. Ini kandungan karbonnya tinggi ini. Jadi tidak semua temuan itu dibilang meteorit ya. Jadi kita ya harus uji coba juga kayak begini. Ya, jadi pada saat disepuh, pecah dia kalau dipukul nih. Sekali pukul dan, oh ya, karakternya begitu suhunya ditinggikan itu remuk ya, Pak? Remuk, seperti mijer baja ya pada saat nyelorok ya, Pak?
Lebih keras dari selorok ya. Nah ini dia. Ini bajanya, bajanya keras nih. Nah itu dia. Iya, ada apa-apa, Pak. Orang uji coba ini, Pak. Ya, nah sekarang kita akan uji coba nih pakai mesin ya, Bapak nih. Coba lihat nih. Pakai power hammer. Bisa enggak di tempat langsung nih? Wah, pecah itu, lihat. Wah, pecah tuh. Wah, pecah. Jadi ini pecahannya. Kita akan lihat. Oh, ada sebagian pipe, ada sebagian pecah. Sepertinya sih bisa diolah ini. Kayak tamahagane benar-benar nih. Lebih keras ya, Pak? Iya, keras. Keras kali ini. Iya, tuh. Oh, dia hanya pipe-pipe gitu loh. Itu udah, kalau tangan sampai pengkor nih, nempahnya nih. Iya, dicoba aja, Pak. Ya, begitulah. Mungkin ada sebagian yang bisa diolah ya. Oh, kalau ya boleh, coba kita sepo dulu, Pak, yang besar ini. Nih ya. Nah, ini videonya enggak saya post ya. Biar nanti di-uploadnya juga langsung seperti ini. Nah, sudah disepo. Lalu ditempa. Apakah patah langsung? Nah, ini ya, enggak saya post. Itu yang pertama. Taruh situ. Nah, ini ya. Wow, ya. Lihat begitu disepuh langsung. Wih. Grain-nya, wih, ininya bajanya bagus nih. Bagus sih bajanya nih. Putihnya nih, ah itu. Lihat putihnya itu. Ya, disepuh baru pecah dia. Jadi tinggi memang kadar bajanya nih. Jadi ini sudah berkarbon ya, berkadar karbon tinggi nih. Ah, tuh lihat. Putih. Kita zoom. Wow. Kita zoom ya nih. We. Tuh. Putih kelihatan. Pecahannya panas ya, Honda. Ah, tuh. Lihat nih. Jadi kalau putih begini nih, ini kadar karbonnya tinggi dia. Nah, ini satu lagi. Satu lagi sudah disepuh sama Bapak. Tajam ini. Oh, bunyinya langsung ting deh. Lain garing langsung suaranya. Berarti bajanya ini nih, bagus nih. Hanya permasalahannya enggak bisa dipipih. Gimana cara pipihnya ini? Ini kalau dijadiin pisau bagus nih sebenarnya. Wow, ini keras sekali nih. Oh, tebel itu, Pak. Iya. Nah, itu jatuh tadi. Wah, ini keras nih. Ya, biarin apa gitu, Pak. Wow, pecah. Coba lihat putihnya tuh, Bu. Lihat. Ya, bajanya. Tuh, putih. Sama kayak per Delman ya, Bu. Coba lihat gradasi putihnya tuh, Bu. Apa ininya? Ini ada kotor-kotor yang ini ya, yang putihnya. Iya, itu kan besi-besinya yang tembaru kotor-kotor itu. Iya. Yang tem ini masih kotor ini baru aslinya ini. Ya, ini udah aslinya ini. Iya. Jadi baja aslinya. Itu kalau kita nyepuh per ya. Atau pisau baja kalau patah itu putihnya gini ini putihnya gini ya.
apa kayak pasir gitu. Intinya gini ya, kalau kita nyepuh baja, pisau baja ya, terus baja dipatah itu, tuh. Baja biasa itu bisa dipipih dibakar ini. Ya, ini. Ya, mungkin teman-teman baramu ada yang tahu cara ngolahnya ini supaya pipih, silahkan saya berbagi ilmu ya, Pak. Berbagi cara, silahkan di komen ya. Kasih kami pengetahuan. Kita sama-sama belajar, nah ini. Jadi, menyatukan. Tuh, sudah jadi banyak nih. Yang jelas kalau suhunya dinaikkan dia remuk. Ah ini dia. Bagusnya loh. Bagus nih kalau baja, pisau baja begini bagus. Iya, enggak mau pecah kalau enggak disepuh. Tadi sudah pakai power hammer juga enggak bergerak dia. Ya, begitulah baramu. Hingga saat ini kami terus terang angkat tangan untuk mengolah bahan temuan trowulan ini. Sekali lagi bagi baramu yang menonton atau dimanapun baramu berada yang mengerti perihal teknik-teknik penempaan, mari kita berbagi bagaimana caranya untuk menempa ini. Thank you semuanya. Cihai!